mengenai kasus-kasus kasus dan kasus semuanya. Masalah terus-menerus datang, apapun masalahnya, si dia selalu tersalahkan. Terpangsa klarifikasi. Ya, ya, klarifikasi kayaknya yang paling ditunggu-tunggu bagi segelintir orang-orang ya. Atas kasus yang sedang bergulir ini, nah, di sini ada Mas Adi, Mafira, dan juga Vidya yang lagi klarifikasi. Yang pertama klarifikasi yaitu Mas Adi. Mas Adi mengungkapkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hura! Itulah yang terucap dari mulut Mas Adi. Lanjut yang kedua ada Mafira. Di sini Mafira memperkenalkan diri. Dia namanya Vira dari The Sabron Family. Dan di sini Mavira kasus, akan kasus, klarifikasi kasus, terkait kasus-kasus kasus dan kasus, 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 hmm. dan kasus yeah. yang terjadi. Kenapa kasus Anti? Yang, yang terakhir klarifikasi yaitu video guys. video mengatakan salanya, bahwa masalah vidya terus menerus salalah. datang yes, dan setiap kasih. permasalahan Merdeka. pasti video yang Merdeka. tersalahkan. Merdeka. Itulah yang terucap dari mulut okay, video guys. Pada intinya, tidak ada yang akan mengklarifikasi terkait masalah-masalah yang bergulir saat ini, guys. Gak akan ada yang klarifikasi di media sosial. Mungkin saja mereka menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, ya, tanpa memberitahu netizen-netizen. Apapun masalahnya, kita doakan semoga cepat terselesaikan dan cepat kembali hangat seperti dulu lagi. Guys, ada hal yang tak terduga nih di saat Mas Adi banget. lagi sibuk klarifikasi video kentut, itu. guys. Nyampe mavira <tidak> kaget, itu. guys. Saking gedenya Tidak kentut video, ya ampun, kocak <tidak> banget tuk. sih kamu, Vi. Fi. mavira sampe niruin suara Tidak. kentutnya tuh. Mas Adi Tidak gak nge, -nge guys. Baru nge, pas dibilangnya sama mavira gara-gara sibuk tuk. klarifikasi Tidak deh tuk. ini, Mas Adi ini loh di sampai kayak gitu loh padahal. Bapak, no, gitu. <laughs> gitu <laughs>